Kesabaran penjual bakso ini diuji seorang anak kecil. Bagaimana tidak, anak kecil tersebut dengan rewelnya menagih terus-menerus bakso pesanannya. Aku dulu, ucap anak tersebut dengan suara lantang. Dalam video yang diunggah akun TikTok @zadava Selasa 8 Februari 2022, penjual bakso pun menyuruh anak itu bersabar karena sedang sibuk membuatkan pesanan orang lain. Namun anak kecil tersebut terus-menerus berteriak kepada penjual bakso hingga akhirnya kesabaran tukang bakso pun tak terbendung. Puncaknya ia pun melampiaskan kekesalannya dengan membanting tutup panci ke tanah. Sontak saja anak itu berlari menjauh diiringi tawa terbahak-bahak seolah tidak merasa bersalah. Aku ngakunya. Serah iki tembak. Serah boe iki lho. Aku dikek. Bang. Iki rek. Sampun. Iya. Enggak keputihan. Somai. Aku dikek. Ngerti sabar gak peng gantian sik to iku mbak esik. Aku dikek. On. On.